Dan selamat petang. Saya dah mulakan rakaman. Jadi harap rakaman ini jadilah seperti biasa kan, supaya kita boleh muat naik di di YouTube lah. Okey, sebenarnya okey, dalam kelas sebelum ni kita belajar topik berkaitan manipulator, manipulator. Saya nak share saya punya, saya nak kongsi saya punya skrin. Okey, harap boleh nampak. Kalau tak nampak atau ada suara saya tersekat-sekat ke, bagi tahu sebab saya pun tak pasti line di UKM ni macam mana. Okey, kadang-kadang okey, kadang-kadang tak lah. Lepas tu, saya nak tengok. Okey, kita tengok manipulator ada pelbagai. Kemudian kita dah tengok contohnya fixed manipulator. Kemudian show point. Kemudian kita tengok set precision. Okey, selalunya set precision ni kita akan gunakan bersekali dengan fix dan show point. Kerana bila kita nak let's say kita nak tukar set precision, kita tak perlu ulang fix dan show point. Hanya tulis set precision 3 sebagai contoh. Kemudian kita ada scientific manipulator, set W, set width, supaya kita boleh align kita punya output macam ni sebagai contoh. Okey. Kemudian kita tengok set field supaya setiap ruang kosong diisi dengan apa-apa simbol ataupun karakter. Contohnya kita letakkan star kat sini. Kemudian kita boleh guna apa-apa apa-apa karakter lah apa yang kita nak. Okey. Cumanya setiap karakter tersebut kita kena letakkan dalam single quote dekat sini. Okey. Kemudian kita ada left dan right manipulator. By default C++ dia akan buat right, dia akan justify sebelah kanan lah kan, right justify. Tapi kita boleh ubah kepada kiri. Adanya sikit lagi saya tambah dekat sini. Okay, bila kita nak disable left manipulator, kita sama ada kita buat unset F left ataupun kita buat sahaja C out right. Jadi dia akan kembali balik kepada right justify format. Okay. Jadinya ini pasal nota. Kemudian sebelum kelas sebelum kelas tamat, saya kejayaan ada orang bertukar, tak, saya pun tak pasti tiba-tiba je. Okey. Sebelum kelas tamat saya ada tunjukkan satu latihan, satu latihan dalam UKM folio pun ada nota. Okey, iaitu exercise 3 supplementary, ini nombor 6 ni. Disuruh simple je sebenarnya kan, kita kena guna, kita kena buat calculation sebab kita ada gross income dan kita nak calculate lah berapa banyak pecahan ataupun portion of the income akan pergi kepada federal tax, state tax, social security tax, Medicare dan sebagainya kan. Kemudian apa yang diminta kita buat adalah kita kena formatkan output kita. Macam ni lah. Okay. Jadinya, saya dah bagi contoh jawapan. Sebenarnya kalau tak siapa yang dah tengok di UKM Folio dan saya juga dah email contoh jawapan dia. Setiap saya buka. Okay, ini contoh jawapan lah. Ni apa yang saya buat. Okay. Saya harap ada yang, saya harap awak semua dah cubalah. Okay, dekat sini, kalau kita tengok pada instruction dia, arahan dekat sini, dia kata you should, sorry, your program should prompt the user kan. Dia kata prompt, dia kata prompt, maksudnya kita kena ask user to input or to insert ataupun ask user to insert input kan, ataupun dengan kata lain to type input. Jadi kat sini bila kata prompt maksudnya akan ada, oh sorry,
Betul lah. Kena guna CE supaya kita boleh ambil input dari user lah. Kat sini dia kata your program should prompt the user to input, untuk masukkan gross amount and nama dia, employee name. Kat sini. Jadi ada dua lah. CIN untuk name, dan juga employee. Sorry, employee name tadi kan dengan gross kita kata gross amount lah, ataupun gaji dia kan. Okay. Lepas tu, cara saya, cara saya, saya buat string name, employee name, kat sini saya gunakan name lah. Kemudian, string name, bila saya nak gunakan string, macam kita dah belajar sebelum ni, saya letak header file ataupun library untuk string, wajib. Kemudian, yang lain, income tax, state tax, apa semua ni, saya guna macam ni lah. OSPI, fat tax, state tax, social tax and SOC tax, med tax, pension, health dengan net pay. Kemudian guideline. Okay. Ini untuk nama dia. Macam ni. Seperti mana yang kita dah belajar sebelum ni, kalau nama, kemungkinan orang masukkan lebih daripada satu perkataan. Maksudnya, dia masukkan Ali bin Abu sebagai contoh kan. So, ada tiga perkataan. Jadi yang cara yang terbaik kita gunakan getline. Getline, cin, name. Name ni adalah nama variable. Simple. Kemudian kita suruh dia masukkan gross pay. So kat sini gaji. Gaji biasanya dia adalah duit. Jadi selalunya kita gunakan double. Di sini saya gunakannya sebagai, saya isytiharkan sebagai double gross pay. Jadi dia akan masukkan. Kemudian berlaku pengiraan dekat sini kan. Fat tax adalah 15% dekat sini. So saya buat 15.0 bahagi 100 darab gross pay. Kan. Kemudian state tax 3.5%. So saya buat 3.5 bahagi 100. Jadi kat sini kalau 15, 15%, saya kena letak 15.0. Kalau saya letak 15, maka dia tak jadilah, dia akan dapat kosong. Sebab 15 adalah integer, bahagi integer akan dapat integer yang terdekat dia, iaitu kosong. Letak 15.0. Kemudian health adalah flat rate, health insurance, 75%, dia tak kita kata tak proportionate dengan gaji. Kemudian net pay, berapa yang dia dapat adalah income minus kata expenses lah, banyak belanja semua tu. Okay, kemudian sini saya letak saja nak bagi satu barisan baru supaya tak rapat dia punya output nanti. Kemudian saya set, saya gunakan manipulator fix show point precision 2. Kemudian sebab duit kan dia dalam bentuk mungkin dalam sin kan, ada dua dua tempat perpuluhan. Kemudian saya siap semua. Saya siap semuanya. Jadi yang cara saya adalah begini. Set field left, set W, gross amount, set field, saya bagi kosong kat sini. Tak ada apa-apa. Maksudnya karakter saya adalah ataupun simbol kos, simbol space. Kemudian right, set W, gross pay, dan end line. Jadi kat sini, bila saya buat begini untuk dapatkan outputnya macam ni, saya tak perlu ubah set W saya kan. Set W semua sama kan, kat sini pun sama, set W 7 kan, set field right semua sama saja, cuma saya tukar yang di dalam ni saja. Jadi kalau next time ada apa-apa lagi input ataupun output yang saya nak masukkan, saya tak perlu ubah pun, saya yang copy paste kan, saya tambah copy dan saya paste, then saya letaklah apa-apa kan. Contohnya saya nak tambah deduction kan, ini saya tak perlu ubah. Itu. Saya dah awak cubalah. Jadinya kalau saya run.
Maksudnya nama kat sini Bill Robinson dan gross amount 3575. Okey, kita dapat macam ni. Okay. Jadi ini satu bahagian. Okey. Ini adalah satu bahagian left. Kemudian set fill space kemudian saya isikan set fill dekat 7. Set fill kat sini. Kita dapat satu ruang kat sini. Oh, bukan. Kejap ya. Kat sini saya guna dot. Oh, okey ni. And dot ni datang daripada set fill kat sini. Kemudian saya align sebelah left. Kemudian termasuklah untuk gross amount ni. Kemudian saya asingkan tanda dollar ataupun duit ni kan dengan gross amount ni sebab saya nak alignkan tanda di sini. Okey. Kemudian set fill tak ada apa-apa space sebabnya kat sini saya nak letak space. Kalau saya tak letak set fill space kat sini, maka set fill yang apa ni dot dekat sini dia akan memenuhi ruang-ruang di sini. Jadi saya perlukan set fill space. Kemudian write set W 7 sebab ada 7 termasuk titik perpuluhan dan gross pay dan sebagainya. Okey, saya harap awak dah cubalah yang ini. Ada pelajar yang tanya saya contoh jawapan ni. Jadi saya minta kebenaran dia lah supaya saya boleh tunjukkan dekat kelas contoh jawapan dia. Jadinya output dia sama macam dikehendaki lah. Outputnya sama macam apa yang dikehendaki. Sekejap di sini sama je. Cuma saya kata jawapannya kurang tepat sebabnya kat sini dia masukkan gross amount kemudian set 12, set W ni dia berubah-ubah. Maksudnya dikira manually lah. Set W berubah-ubah, kemudian jarak antara kat sini pun berubah-ubah kan, tanda dollar ni. Berubah-ubah. Okay, jawapannya saya kata betul tapi kurang tepat lah. Kalau markah per 10 tu dia tak dapat per 10 lah. Okay. Tapi tak apa, good try lah. Okay. Ada apa-apa soalan dekat sini? Ada yang ada punya masalah ke? Ada tak? Ada punya masalah? Okay. Apa? Okay. Yang lain ada masalah ke? Kalau awak buat macam ni, macam yang tadi tu memang tak buat markah penuh lah. In fact, saya ingat banyak markah akan dipotong sebenarnya. Okay? Jadi, kena macam saya lah. Ha, macam tu. Okay? Okay, tak apa. Saya boleh padam yang ni. Yang ni pun sama. Okey, jadi kita dah habis topik input output. Sekarang minggu kelima, kita akan masuk topik yang baru iaitu if statement ataupun ke if statement saja pilihan selection. Selection kita ada if else, ada switch. Jadi kita akan tengok semuanya. Okey. Kemudian kuis satu hari Jumaat ya. Hari Jumaat. Okey, teman-teman kita dah bincang hari tu. Okey, kemudian minggu depan satu kawalan untuk yang kedua iaitu ulangan ataupun gelungan. Okey, kemudian final input output. Okey, so kita right on track lah. Okey. Jadinya kita nak tengok topik yang baru. Okey, selection. Okey, kalau tak nampak skrin bagi tahu saya. Selection. Ini seperti biasa kita boleh dapat di BKM folio. Cuma saya ada ubah sikit sahaja. Saya tak upload lagi dekat UKM folio sebab saya ubah dekat sini.
muka surat 9, tapi nanti saya akan upload lah. Saya ubah, sorry, bukan kat sini. Muka surat, sekejap ya. Dalam salah, salah, sorry, dalam salah satu example tu lah saya dapat ada kesilapan sikit. Saya ingat yang ni kot. Muka surat 10. Tapi tak apa, nanti saya akan muat naik. Bila saya muat naik, saya akan tulis macam ni. Edited, kemudian tarikh dia. Jadi itu adalah nota yang barulah yang saya kemas kini. Okay, jadinya in selection, the program execute particular statement depending on some condition. Here we look at one-way selection, two-way selection, compound statement, nested selection, multiple selection and switch structure. Okay, nah, mula sekali sebelum kita nak belajar selection ni ataupun kita kata selection lah kan, kita kena tahu ada beberapa perkara lah atau beberapa elemen. Yang pertama sekali adalah relational expression, sorry, ataupun relational operators. Okay. Kemudian dia akan beri kita relational expression. Oops, sorry. Kemudian selepas tu kita akan tengok logical operator, logical operators dan juga logical expression. Okay, ini semua adalah important elements sebelum kita boleh belajar tentang looping. Selection tu lah. Jadinya sebenarnya tak susah pun sebab kita dah pernah belajar dalam logik, dalam calculus pun mungkin awak pernah jumpa ataupun matematik sekolah dulu. Okay, so relational operator bukan apa pun sebenarnya kan. Dia adalah simbol yang kita dah pernah jumpa. They are, relational operators are the binary operators. Bila kata binary maksudnya ada dua. Dua apa? Kat sini dua operands. Require two operands. Kiranya perlukan dua input lah. Okay, they can be used with many simple data types. For example, integer, character, boolean, double. Sekarang kita ada six relational operator, which are yang equal to, maksudnya equal to. Maksudnya kalau awak jumpa tanda sama dengan ni, dia adalah bermaksud equal to. Kemudian ada exclamation mark. Kemudian ada equal, sebenarnya itu bermaksud not equal to. Dan less than or equal to, greater than, equal to. Jadinya ini adalah relational operator. Jadi kenapa dia dipanggil sebagai binary operator? Sebabnya untuk relational operator ni berfungsi, ia memerlukan dua output. Contohnya kalau kita nak tengok yang pertama, ataupun kita tengok yang ketiga, less than, kan? Jadinya kat sini kita ada less than, kan? Ataupun tanda macam ni. Jadi untuk kita, untuk tanda less than ni ataupun operator less than berfungsi, kita perlukan dua input ataupun operands. So kat sini saya letak two operands. Barulah dia berfungsi. Kalau tidak, tak berfungsi lah. Ya, macam mana kita nak buat A less than? So dia adalah incomplete expression lah. Tak boleh nak guna. Jadi dia perlukan dua input. Two operands. Okay. Sama juga macam greater than or equal to. Sama je. Okay. Kemudian, bila kita ada macam ni, A less than B ataupun A less than or equals to B ataupun B greater than C atau B less than, sorry, greater than or equals to D sebagai contoh, ini dipanggil sebagai relational operator, relational expression, kan? Dia satu pernyataan relational lah yang menghubungkan two operands tersebut. Jadinya ada perbezaan lah
operator adalah operas pengoperasi. Contohnya tambah, tolak, darab, bahagi. Itu yang kita belajar dalam matematik. Tapi untuk relational operator, ini sahaja ada 6. Tapi expression adalah satu penyataan. Kan contohnya kalau kita ada apa? Kita ada fx sama dengan equals to ax squared plus bx plus c. So ini kita kata mathematical expression, kan? Satu penyataan matematik, kan? Yang kat sini relational expression adalah beginilah, kan? Satu penyataan yang sebenarnya sama je macam mathematical expression, kan? Okay? Yang satu penyataan yang lengkap ada two operands. Okay? Expression. Okay. Walau mungkin saya tak pastilah, kan, pelajar mungkin keliru. Ni relational operator ke expression? Jangan risau, kita tak biarlah tanya, kan. Which one is the relational expression? Which one is relational operator? Tak adalah macam tu, kan. Itu soalan menghafal, kan. Okay. Tapi kita nak tahu kefahaman awak tentang benda ni. Contohnya, kena tahulah apa fungsi relational expression. Kita akan tengok. Each relational expression uses relational operator. Itulah macam ni lah, kan. Ini adalah semua ni relational expression dan di dalamnya mengandungi relational operator. And kita ada two operands. Okay. Apa gunanya? Jadi kat sini, nombor dua ni disebutkan relational expression evaluates to a boolean value. Boolean value whether true or false. Sama ada betul atau salah. True is set to 1. False nilainya adalah 0. Jadi kalau kita pergi dekat ni saya boleh padam kot. Open. Saya nak buka kod saya. Okey. Yang ni. Lalu yang baris yang lain. Okey. Bila dalam komputer kita, semua nombor tu dia akan convert kepada ataupun dia akan tukarkan kepada 0101, kan. Biasanya begitulah. Jadinya kalau kita see out true, kita true cuba, kita see out true, kita akan dapat 1. Kalau kita see out false, kita akan dapat 0 ataupun 0, ataupun sifar. Jadi itu maksudnya. True is set to 1 and false is set to 0, and satu lagi, any non-zero value is treated as true. Kalau true adalah 1, false adalah 0, kemudian apa-apa non-zero value, contohnya 2, 3 akan menjadi true, iaitu bila simpan dalam komputer, dia akan jadi 1. Jadi kita boleh tukarkan dia. Kat sini, kita ada 0 contohnya, 1, 10. Kalau kita see outkan nilainya, dia akan jadi true lah, tapi true, sorry, maksudnya kalau 0 kat sini, dia akan jadi false. Bila false, nilainya adalah 0. Kalau 1, bila kita tuk, dia akan nilai booleannya adalah true. Kemudian true adalah 1. Kemudian sama juga 10, dia adalah non-zero. Kita tengok kat sini, non-zero akan jadi, will be treated as true, iaitu 1. Kat sini. Kemudian, okay, kita berbalik balik kepada kita punya relational expression, kan? Relational expression, kita tengok kat nombor 2 ni, dia kata akan dinilaikan yang mana hasilnya adalah true or false, ataupun 1 ataupun 0. Jadi kita tengok kat sini, kita ada 8. Sebagai contoh, katalah awak jumpa 8 kurang daripada 15 ataupun 8 is less than 15. 8 kurang daripada 15 nilainya adalah
True. Sebab kita tahu 8 sentiasa lebih kecil daripada 15. Kemudian 6 is not equal to, kita tengok tanda ni, kita ambil exclamation mark, kemudian tanda equal, di sini bermaksud 6 is not equal to 6, which is false. Of course lah, walaupun kita tak belajar programming pun kita tahu, kan? Iaitu 6 mestilah sama dengan 6. Tapi kalau ada satu penyataan mengatakan 6 tidak sama dengan 6, maka kita kata penyataan tersebut salah. Kemudian 2.5 greater than 5.8. So ini adalah false. Kemudian 5.9 less than or equal to 7.5. So adalah true. Ini pun sama adalah true. Jadi kita boleh ambil ni, kita letak dalam kita punya code blocks pun boleh, tak ada masalah. Okay, kita buat macam ni. Sekejap, kenapa keluar 8 macam ni? Sekejap, 6, 3 logical yang ni. Okay, kat sini saya ambil saja command ni, 8 less than, sorry, 8 less than 15 dan sebagainya, saya letak dalam saya punya kod kat sini. Saya letak dalam kod saya kat sini. Kemudian saya perlu letak bracket dekat sini, ataupun parenthesis lah, dipanggil parenthesis ataupun bracket. Saya perlu letak, kalau tak letak nanti dia akan bagi error. Dia akan bagi error, kan? Sebab dia keliru kot, kita ada expression ataupun insertion operator, kemudian kita letak pula tanda macam ni, dia keliru. So kita kena letakkan tanda bracket. Okay, so kalau saya nak komen yang lain dulu. Kat sini. Okay, kemudian saya run. Okay, dia akan bagi nilai lah. So kat sini true, false, false, true, true, which means 1, 0, 0, 1, 1. So 1 0 0 1 1 itu, okay. Kemudian tengok seterusnya, kan? Ini kita bandingkan nombor, tapi dalam dalam programming, dalam pengaturcaraan, kita tak semestinya berurusan ataupun mempertimbangkan nombor. Ada banyak lagi data yang kita pertimbangkan, jenis-jenisnya bukan nombor, contohnya string lah, kan, jadinya, ataupun karakter. Jadinya kat sini kita kena ada cara juga untuk bandingkan yang selain nombor ni, atau iaitu simbol-simbol ni lah. Jadi caranya adalah sebenarnya kita dah belajar dalam minggu pertama itu, sebelum ni kita gunakan ASCII value dekat sini. Jadi ada table dia, kita boleh bandingkan kat sini. Contohnya kita boleh bandingkan karakter A, capital A, dengan small a ataupun lowercase a kat sini, kan? Jadinya capital A dengan small a kita bandingkan. Jangan lupa kita kena letak quote dekat sini, kan? Jadinya kalau kita nak tahu nilainya, kita tengok dekat table ni. A besar kat mana? A besar yang ni. Tak maaf kalau tak nampak sangat. Okay. Jadi kalau awak ada dah download slide ni, awak boleh tengok lah. Jadi kat sini nilainya adalah 65. Kemudian small a, sini nilainya adalah 97. Jadinya 65 kurang daripada 97. 96. Jadinya hasilnya adalah true. Sini saya terangkanlah, since capital A character has a value 65, while small a ataupun character small a has a value of 97. Okay, boleh saja kita buat kat sini. Saya bandingkan, dan saya letak dalam bracket juga. Kemudian 8 kurang daripada 5. Ini 8, kemudian yang ni 5, 5 adalah karakter 5. Ni adalah nilai 8. Nilai 8 dekat sini. 8.
bandingkan dia dengan character 5. Eh, character 5 dekat mana? Character 5 dekat sini. Iaitu nilainya adalah 53. Eh, 8 dengan 53 kita bandingkan. Eh, 8 less than 53. Jawapannya mestilah true. Okay, so kalau kita run. Oh, saya kena tambah. Kita nak bagi keliru. Jadi saya nak tambah satu baris lagi. Baris kosong kat sini supaya kita nampak dia punya separation dia. Okey. Oops. Besar pula. Okey. Macam ni. Eh, yang ni jadi true. Yang ni pun jadi true juga. Okey. Jadinya kita tak. Mungkin kita boleh tengok nilai je dekat table ni. Tapi kalau kita rasa macam malas, kita boleh gunakan apa yang kita dah belajar sebelum ni. Kan, iaitu kita gunakan saya kena letak kat atas tu. Gunakan static class dan integer. Maksudnya nilai ni, kita nilai karakter ni akan ditukarkan kepada integer dan dia akan beri nilai yang sama dalam table. Jadi tak perlu hafal lah sebenarnya. Okay? Ataupun cara yang lebih ringkas sebenarnya awak boleh gunakan int a. Dia akan bagi hasil yang sama. Jadi kat sini saya nak tambah sikit supaya ada separation antara output ni. Supaya dia tak rapat sangat. Okay. Macam ni. Jadinya dia akan bagi kita 65. Okay. Iaitu sama dengan dalam jadual ni. 65 adalah untuk capital A. Okay. Ni recap lah apa yang kita dah tengok sebelum. Jadi kat sini kita boleh bandingkan bukan sahaja nombor, tetapi kita boleh bandingkan juga apa-apa karakter. Nanti kalau sempat awak akan belajar dengan Dr. Sakinah macam mana awak nak bandingkan sebagai contoh warna hitam. Katalah awak nak bandingkan hello dengan hello. In fact, awak boleh bandingkan hello dengan hello. Maksudnya sini saja huruf yang besar. Boleh, tak ada masalah. Perbandingan dia adalah elemen demi elemen. Satu per satu dia akan bandingkan. So macam ni, h dia akan bandingkan dengan h kecil. Jadinya kita tahu h besar, nilai huruf besar adalah lebih kecil daripada nilai huruf kecil. Macam ni lah. Kalau h besar nilainya 72, h kecil nilainya adalah 104. Kita boleh bandingkan juga string kat sini. Okay. Kat sini pun sama. Okay, ada masalah tak dengan dengan apa ni? Relational operator dan relational expression. Ada tak masalah kat sini? Okay, kalau ada type je. Nanti kalau kita ada masa kita akan tengok lah. Okay. Bukan ada masalah maksudnya. Kita akan cuba tengok lah. Ya? Doktor boleh terangkan balik tak? Apa function static underscore class tu? Sekali lagi? Nak tengok coding balik boleh tak? Oh, coding. Sekejap Yang ni? Yang 14 tu apa function dia? Oh, yang 14 ni. Kalau kita tengok nota kita sebelum ni, saya tengok nota berapa. Ini adalah cara untuk kita tahu dekat sini, capital A ni adalah jenisnya ataupun type character. Kan? Jadinya kita nak tahu berapa nilainya. Kan? Ni macam, kini baris 14 ni adalah lanjutan daripada penerangan saya tentang baris 11 ni. Jadi saya nak tahu berapa nilai A besar dalam table ataupun dalam jadual ni kan. Jadi saya tak perlu hafal jadual ni sebab sebenarnya saya boleh gunakan apa yang kita dah belajar sebelum ni. Kita gunakan static class. Iaitu kita nak convert nilainya daripada character, kita nak tukar kepada integer. Jadi kita akan dapat nilainya nanti sama macam dalam ni, iaitu 65. Dan kita boleh cuba juga untuk A kecil.
kat sini. Kalau saya run. Sekejap. Kalau A kecil, saya akan dapat 97. 97, kalau tengok kat sini, 97 nilai dia. Ini macam tambahan je lah apa yang kita dah, kita gunakan apa yang kita dah belajar dalam, saya tak ingat minggu kedua macam, atau minggu pertama sendiri. Okey, ada lagi ke soalan? Ataupun kalau kita tak nak gunakan static cast kat sini, apa kita belajar memang kena gunakan static cast. Tapi kalau kita nak cepat contoh, kita gunakan ini. Okay. Saya tak pernah cuba lagi kalau kita gunakan online compiler, boleh ke tak? Mungkin kita boleh cuba sekarang. Let's say saya nak try C++ online compiler. Adakah dia boleh terus kalau kita buat, kalau kita tak nak gunakan command static cast ni, kita letak sahaja int a sebagai contoh, adakah dia boleh berfungsi? Saya nak cuba kat sini. Okey, saya run. Okey, dah akan dapat juga 65. Jadi awak boleh gunakan. 65. Okey, jadi pada yang ini. Saya 64, sepatutnya saya kena numbering ni saya kena ubah sikit kan, sepatutnya 65, tapi kalau saya nak ubah kod saya ni semua kena ubah kan, jadi lambat pula. Jadi 64 ni akan ada dua nombor kod, betul ke dua nombor? Akan ada dua kod yang berlainan untuk nombor yang sama, iaitu kod 64 ni. Saya beritahu awal-awal lah, takut keliru kan. Okay. Bila kita dah belajar pasal relational operator dengan expression, ada satu lagi lanjutan ni, iaitu logical operator dengan logical expression. And ni lebih lebih banyak digunakan kan sebenarnya. Okey, jadinya kat sini diterus gabunglah, subtopik ni terus gabungkan operator dengan expression. Okey, in logical expression, a logical operator ataupun is used. Jadinya dikata kat sini berbeza dengan relational operator, di mana relational operator perlukan two operands, A, B, C, D. Tapi logical operators tak semestinya perlukan dua input. Tak semestinya. Dan sebenarnya input bagi logical operator adalah boolean value, maksudnya true or false inputnya. Dekat sini inputnya tak bukan true or false kan, inputnya boleh jadi nombor kan, ataupun boleh jadi character, in fact boleh gunakan string sebagai input. Tapi untuk logical operator sebenarnya inputnya adalah boolean value, sama ada satu ataupun dua. Kita akan tengok. Okay. Jadinya ada tiga. Bila kata input bagi logical operator adalah boolean value, maka kita boleh gunakan relational expression yang kita belajar tadi. Sebab apa? Sebab relational expression hasilnya atau outputnya adalah boolean value. Kan? True or false. Maka output kepada relational expression boleh digunakan sebagai input kepada logical expression. Kat sini. Mungkin keliru sikit kan nama-nama tu kan. Tapi simple je sebenarnya bila awak tengok contoh dia. Okay. Ada tiga. There are three logical operators which are not. Kat sini not. Tadi kita nampak ada not equal kan. Ada exclamation mark. Kemudian equal, jadi menghasilkan not equal to. Tapi untuk logical expression ataupun logical operator, kita gunakan not sahaja. Exclamation mark. Not. Kemudian and. And awak kena gunakan dua kali tanda dan ataupun kita panggil ampersand.
Next. Ini adalah ampersand. Sorry, resend tak tak jelas. Okay. Okay, kena gunakan dua kali. Kemudian or tanda or tandanya adalah dua palang. Or. Okay, dua palang macam ni lah. Kalau dalam kod awak, sorry, kat keyboard awak dekat bawah backspace, sorry backspace. Maksudnya dekat belah apa? Dekat belah kanan atas. Ada palang tu kan? Bukan palang, ada tiang. Palang macam ni kan? Tiang. Ada tiang tu. Okay, dua ni. Kena buat dua kali. Baru jadi or. Okay. Jadinya ini adalah logical operator. Tiga saja. This logical operator take only logical boolean, logical ataupun boolean value as operand and yield only logical value as result. Kan? Maksudnya, inputnya adalah true ataupun false. Outputnya juga true or false. Kemudian ni saya tambah lagi. Remember that true is set to 1 and false is set to 0 in kita punya coding lah in our program. Kemudian there's no space between AND and OR. Tak ada space. Tak boleh letak AND, kemudian space, kemudian AND. Ampersand sekali lagi. Tak boleh. Kena rapat. Okay. Contohnya macam ni. Okay. Ni kita ada tiga logical operator. Jadi kat sini lah. Ni untuk NOT, ni untuk AND dan ni untuk OR. Kita tengok macam ni. Kat sini kita nak gunakan NOT. Kita nak gunakan NOT. Jadi ini contoh dia. Saya nak tulis, sorry, saya nak tunjukkan dekat. Oh, yang ni. Okay, kat sini. Jadinya kita tengok NOT character A greater than character B. Kedua-duanya huruf besar lah. Capital A, capital B. Kan? Jadinya kat sini, bila awak nampak baris macam ni, baris nombor 6 ni, jadinya apa yang ada di sini akan dinilaikan, akan di-evaluate terlebih dahulu. Kan? Di sini adalah two operands. Ini adalah yang tadi kita belajar mula-mula tadi. Ini adalah kita kata relational operator. Jadinya A greater than B. Betul ke tak? Kan? Jadi kita tengok dekat kita punya table. Atau tengok kat sini je. Tak apa. A greater than B. And kita tengok kat table kita. A adalah, capital A adalah 65. B adalah 66. Saya besarkan sikit. 65, 66. Jadinya A greater than B. Betul ke salah? Jawapannya false. Salah kan? Salah. Okay. Jadinya bila salah, A greater than B is false, maka bila kita letak not operator ke depan, dia akan jadi true. Dia akan negate. Akan berlaku negation. Kita pernah belajar dulu. Kan, kalau true, kita negate kan, kita akan dapat false. Kan? Kita belajar logik dulu kan, masa belajar matematik SPM saya rasa. Okay, true akan jadi false. Dalam ni, A greater than B, jawapannya false. Tapi nilai akhirnya adalah true sebab kita negatekan false tersebut. Maka menjadi true. Sama juga kat sini. 6 less than or equal to 7. Jawapannya betul. True of course. Tapi kita akan negatekan. Bila kita negate dia jadi false. Jawapan akhirnya salah. Jadi kita boleh tengok kat sini. Kod kita sebagai contoh. Kita tengok yang baris 6 dan 7. Kita run. Okay. Kat sini kita dapat true kan? A greater than B adalah salah kan? False. Bila kita negate kan kita dapat true. Tapi true nilainya adalah 1 lah. Yang kita dah ajar sebelum. Okay. Sama juga 6 less than 7 ataupun 6 less than or equal to 7. Betul lah kan? Sebab nilai 6 memang less than 7. Jadi true bila kita negate kita akan dapat false. Dan false disimpan sebagai kosong. Okay, jadi kat sini awak ada, kalau kita tengok lebih dalam, kita tengok kat dekat kod kita ni, ambil satu, yang pertama tadi, negation A greater than B.
Okey. Jadinya kat sini ni adalah two operands. Ini adalah apa? Relational operator. Operator. Jadi keseluruhan ni, ini adalah dipanggil relational expression. Relational expression, kita tahu dia memberi, akan di-evaluated kepada true or false. Jadi kat sini kita dapat relational expression, jawapannya adalah, kita dapat jadi A greater than B, jawapannya adalah false. Okey, kemudian kita pergi pada topik yang kedua tadi. Okey, kita ada yang ni, dipanggil sebagai logical operator. Bila kita ada logical operator. Logical operator, kita tengok nota kita. Logical operator, dia nilai yang dia ambil ataupun inputnya adalah logical value, iaitu true or false. Jadi kat sini adalah value-nya, iaitu false. Jadi betul lah apa yang ada dalam ayat ni. Iaitu nilai yang diambil oleh logical operator adalah true or false sahaja. Kan? Dan memang betul pun sebab memang expression di sini akan will be evaluated to false ataupun true lah. Jadi kat sini jawapannya false. Kemudian kita tulis lagi. This logical operator take only logical or boolean value as input ataupun operand and menghasilkan and produce ataupun yield only logical value as result ataupun as output. Jadi ingat sini kita ada not, kalau kita kita kembangkan dia, kalau kita gabungkan dia, not false, jawapannya adalah true. Okey. Jadi itu kaitannya relational operator dengan ataupun relational expression dengan logical expression. Okey. Adik sama juga kat sini, 6 kurang daripada 7 true, bila kita negatekan kita akan dapat false. Macam tu. Okey. Kemudian kita tengok done, kita tengok and operator kat sini. Okey. Ada contohnya kat bawah ni tapi saya dah type dalam kod ni. Okey, tak perlu, awak tak perlu type sekarang pun tak apa, nanti saya akan saya akan forwardkan macam biasalah kod ni. Okey, jadi kat sini the and operator. Jadi ni kita ada operator kat sini. And. Kemudian input kepada and ni adalah expression belah kiri dan kanan. Kan? Jadi yang kat sini kalau kita tulis balik sekejap ya, kat sini kan sama je. Kita ada 14 ataupun gunakan warna hitam. Okay. 14 atau 14 less than, greater than or equals to 5 and capital A less than capital B. Okay, so kat sini sama juga kita tengok. Kita ada, okay, kita ada two operands. Okay, iaitu di sini dan di sini. Dan satu lagi di sini dan di sini. Kemudian kita ada apa lagi? Kita ada relational operator. Di mana? Di sini dan di sini. Yang bermaksud ini, semuanya ni adalah relational expression. Ini pun sama. Relational expression. Relational expression, inputnya dia boleh jadi nombor ataupun apa-apa karakter, tetapi outputnya adalah boolean value. Yang bermaksud true or false. Jadi kat sini kita tengok betul ke nilai dia. Saya nak gunakan warna apa? Saya gunakan warna ni lah. Jadinya 14, 14 greater than or equals to 5, betul ke tak? Jawapannya betul, true.
Kemudian A less than B. Kita tahu ini pun jawapannya adalah true kan? A mesti lebih kecil daripada B. Tak kisahlah kalau kita tengok jadual ni, capital A ataupun small a, nilainya sentiasa lebih kecil. Macam ni, capital A less than capital B. Small a pun sama juga less than small b. Jadi kat sini, kita dapat bila kita simplify, kita akan dapat true and true. Kan, dulu kita dah belajar, saya tak ingat sekolah lalu kan. Kita belajar kalau true dengan true akan dapat true. Kan, jadi ini menghasilkan true. Jadi kat sini, and dekat sini adalah logical logical operator. Di mana logical operator inputnya adalah boolean value dan hasilnya adalah boolean value. Kan? Dan, tapi kita kena ingat bila kita jumpa, bila ada operasi macam ni, kan? Ataupun expression macam ni, kita kena gunakan knowledge kita dulu kita belajar. Kan? Kalau true dengan true, hasilnya true. Kan? True dengan false, kalau untuk done, kita akan dapat false. Kalau false dengan true akan dapat false. Kalau false dengan false akan dapat false, kan? Betul ke? Betul ke? False dengan false akan dapat false, kan? Okay. Ni untuk done. Kalau or, kalau kita dah buat table ni, kita buat semua sekali, kan? True dengan true akan dapat true. True dengan false akan dapat true, kan? Kalau ada true saja dia akan jadi true. Tapi kalau false dengan false dia akan jadi apa? False, eh? Kan? Betul ke? Kalau saya silap, tolong betulkan, eh? Takutlah tersilap, kan? Okay, ni kita belajar dekat sekolah hari ini lah. Okay, jadinya kita tengok yang lain. Sama juga, kan? 24 kurang, lebih besar daripada 35, ni adalah false. Yang ni jadi true. False dengan true. False and true jawapannya false, kan? Kalau then dia tak boleh jumpa false, mesti dia akan false kan sahaja. Kita tengok balik dekat sini ada tulis, kat sini 24 lebih besar daripada 35 adalah false, A kurang daripada B adalah true. Bermaksud false dan true adalah false. Okey, kena sama juga untuk or operator. Okey, kat sini 14 greater than 5. Sorry, 14 greater than or equals to 5. Saya ada buat kat sini, Jadi kita boleh cuba je terus, tapi kita tengok kat sini. 14 greater than 5 adalah true. Betul lah. A greater than B is false, Kita tahu A sentiasa lebih kecil, bukan lebih besar. Jadi false. Maka apa? True or false, jawapannya ataupun outputnya adalah true. Sini kedua-duanya adalah false, maka jawapannya adalah false. Sini capital A less than small a, betul. Yang ni 7 not equal to 7, salah. Jadinya true or false, jawapannya adalah true. Okey. Ni dia punya asas lah. Nanti kita akan tengok macam mana kita nak gunakan dia. Okey. Jadi ini ada contoh lain. Saya tunjukkan nombor 65. Kat sini. Kan? Let's say kita ada kita ada found, jenisnya boolean, nilainya adalah true. Bila kita negatekan dia, kita akan dapat false. Kemudian hours greater than 40. Hours berapa? Hours adalah 45.30. Kan? Greater than 40 maksudnya dia adalah true. Jadi kita run saja kat sini. Okay. Jadinya tengok kat sini. Okay, hours ia adalah 45.3 greater than 40. And of course dia betul sebab dia nombor, kita senang nak bandingkan. Jadinya true, maka disimpan sebagai 1. H apa? H adalah 20. H adalah 20. Kita nak negatekan 20. Macam mana ni? Kan, kita nak negatekan 20. Macam kita nak buat? Kita tengok balik nota kita. Di kat atas tadi, saya ada tulis any non-zero value will be treated as
true. Eh, maksudnya kat sini age iaitu 20, maka dia adalah non-zero. Bila non-zero, maka dia akan will be treated as true. Eh, jadinya nilai age adalah true. Tapi kita negatekan true, kita akan dapat false. That's why kita dapat kosong kat sini. Okay, sama juga untuk yang lain, kan? Contohnya, apa lagi? CH. Kita tengok yang last sekali. Eh. CH, B. Eh. Jadinya B less than, sorry, B greater than A, jawapannya true. Tetapi B less than Z, jawapannya apa? True juga, kan? Jadinya true and true, jawapannya true. Eh, that's why kita dapat satu dekat hujung. Okay, so dekat sini hujan, takut adakah mengganggu? Eh, hujan lebat ni sebenarnya. Ganggu ke? Okay je. Okay. Okay. Jadi macam itulah. Eh, sebenarnya tak banyak pun, tak banyak kita kata maklumat sangatlah yang kita yang kita dah belajar untuk dalam masa lebih kurang sejam ni. Okay. Cuma cara penerangan saya lah mungkin jadi panjang. Eh. Tapi saya ingat tak susah sangat untuk awak semua faham, sebab kebanyakannya awak dah jumpa, especially yang kita panggil apa ni, true table. Eh. Saya pun tak ingat panggil true table kot, saya rasa. Eh, dekat ataupun truth table, true table. Saya pun tak pasti. Eh. Jadinya yang ni lah kena ingat sikit. Teman dah ingat dah pun. Eh, dengan yang ni lah. Eh, penting. Eh. Bila awak jumpa satu expression yang panjang macam ni, eh, awak kena evaluate satu persatu. Eh, counter greater than or equals to zero. Counter ni berapa? Counter adalah 20. Maka counter greater than zero adalah true. Kan? Sebab 20 memang besar daripada kosong. Kemudian 20 lebih kecil daripada ataupun sama dengan 100, jawapannya true juga. Eh, jadi true and true, jawapan dia true. Eh, tentu. Kan? Even kita boleh buat arithmetic operation dekat kita punya expression dekat sini. Eh, so hours plus overtime dapat berapa ni? 7, sorry, dapat 60.3. Eh, 60.3 kita tambahkan dekat sini, less than 75. Sorry, less than or equal to 75? Sorry, 75. Jawapannya betul lah. Mesti betul, kan? Sebab nilainya nilai numerik, kan? Nilai yang kita boleh bandingkan secara terus. Okay. Itu sampai logical expression. Okay, boleh tengok kat sini. Okay, so kita boleh sebelum kita take 5, rehat sekejap. Ada apa-apa soalan ke tentang ni? Eh? Lepas ni kita akan tengok dia punya aplikasi dia pula. Ada, doktor. Ya. Yeah. Yang kod tu tadi. Sorry? Kod ni? Ha. Yang nombor 12 tu kan, kalau dia cakap tanda seru tu H tu kan. Dia kira true sebab non-zero number kan. Macam mana kalau nombor dia negatif? Kita try Kita cubalah kan. Kita tukar kan negatif. Sebab dia kata non-zero. Maksudnya non-zero boleh jadi positif dan negatif lah kan. Saya rasa lah. Sekejap ya. Saya kena padam dulu. Dan saya run balik. Kita tengok output yang ketiga kan. Sini. Jadi kat sini age negatif 20. Ha. So negatif 20 dia bukan, dia non-zero. Maksudnya nilainya adalah true. True, negatekan dia, kita dapat false, iaitu kosong. Jadi jawapannya, kalau negative number pun sama juga, dia akan jadi true. Jadi betul lah apa yang ditulis dalam nota ni. Saya tengok mana kan. Ni, any non-zero value is treated as true. Non-zero ni tak semestinya integer, boleh jadi juga nombor yang bukan integer. Contohnya 2.5, negative 2.5. Okay. Siapa yang tanya tadi?
Baguslah soalan macam tu. Saya pun kadang tak perasan kan. Okey, yang lain ada? Ada soalan ke? Doktor. Yup. Hari ni bukan kelas sejam je ke? Lah kelas sejam lah. Sorry. Lah kelas sejam. Tamam eh. Dah pukul 3 dah kan? Okey. Saya tambahkan sekarang lah eh. Sorry, saya terlupa pula eh. Fikirkan kelas 2 jam. Okey. Itu je lah. Apa-apa soalan tolong email saya eh. Jadinya terima kasih. Kita jumpa lagi esok insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Okay, thank you.